Hai, kepada siapa saja yang baru menonton channel ini, selamat datang dan jangan lupa klik pada button like dan subscribe gratis guys. Okey, assalamualaikum. Hari ni aku nak mancing haruan, tengoklah kalau dapat, aku pun tak tahulah. Sekarang pun dah pukul 6. Lebih kurang ada sejam lah untuk berbuka. So hari ni aku nak test rod baru aku. Ni rod Harrier daripada Daiwa. So aku gandingkan dengan Okuma punya BC. Okuma punya BC ni aku dah beli lama, dekat 4 tahun juga lah. 4 atau 5 tahun, 5 tahun. Lebih kurang 5 tahun. Lepas tu ini aku pakai leader Seahawk, aku tak ingat apa lah, tapi 30 pound. Dengan mainline ni aku pakai 15 pound dari ProBros, sebab hari tu ada shocking sale. So satu gulung tu 100 meter dalam RM4.13, tak silap aku lah. Aku dah lupa, aku beli banyak hari tu, dalam 3-4 gulung ke lah. And so kita tengoklah hari ni ada hasil ke tak ada hasil, aku tak tahu. Jom kita kerja. Dah sampai port kita. Ni kawasan ni, oh jap, motor. Kawasan ni dia orang tambak. So masih lama, masih kecil. Tak tahu lah, boleh try dulu. Hari ni aku nak try pakai Disawa yang ni model Bird Frog. Tak silap aku Bird Frog. Lepas tu ada satu lagi katak yang aku dah simpan paling lama lah ini. Katak ni aku tak ingat brand apa, tapi memang lama gila yang ni aku simpan lah. Dua ni dengan SP lah. SP tu tak apa, nantilah aku tunjuk. So aku nak tengok, sebab kat sini air naik. Semalam hujan daripada pukul 4 petang semalam sampai hari ni. Pagi tadi dalam lebih kurang sejam dua jam je tak hujan. So aku bila tak hujan ni aku tak harap sangat lah kan. Fahamlah hujan. Ni sebenarnya dah lama ada, cuma semenjak dia orang tambak ni baru ramai pemancing yang datang sini. Sebab dulu memang jalan nak masuk dia tu seksa lah. Alamak, apa halpin aku ni. Okay, mari kita test. Cuba try test. Dua hari semalam memang aku test kat sini. Ikan tu aku tak tahulah, asyik tak lekat je, lucut dia. Sambar-sambar tak lekat. So aku hari ni aku nak test bagi dia lekat lah. Tahulah. Tapi aku dah try SP memang slow sikit lah. Memang susah dapat. Aku tak tahu sebab apa tak lekat. Nak kata besar, ini aku rasa dah paling kecil dah aku ambil. Air naik kat sini. Memang air naik. Ada, mula-mula aku nak pergi port yang lagi satu tu, tapi tengok air dia memang tinggi gila. So aku tukar tempat lah kat sini. Aku memang malas juga nak pergi sini sebenarnya, sebab tak lekat-lekat. Member aku dapat curut seko hari tu, tapi aku tak sangkut-sangkut pun. Tahulah,
Lepas tu kat sini aku rasa banyak ikan. Tak tahulah antara talap, bukan talapia, lampam ataupun bandaraya. Antara dua tu. Sebab aku tengok berkocak-kocak je setiap air dia. Asyik boiling je, tapi tak tahu ikan apa kan. Aku ingat sekali tu nak bawa jaring. Nak bawa jaring, nak tengok ikan apa. Geram aku asyik tak lekat je. Aku rasa kena baca doa makan lah. Junk frog aku tertinggal dalam box lagi satu. Tak dapat nak try pakai junk frog tu. Tapi kat sini pot ni yang kat kayu pokok tumbang ni yang hari tu aku kena tu. 4-5 kali juga aku kena tapi seekor pun tak lekat. Itu fresh betul tu. Haruan memang ada tapi entahlah. Aku tak tahulah apa yang dia nak makan. Sebab member aku hari tu pakai EXP. Memang mau lekat siku. Rod ni aku beli sebab rod aku, lama aku patah. Sebab rod lama aku tu, lama aku pakai. Dekat 13 tahun daripada 13, 14 tahun kot. Daripada aku tingkatan 2 ke 3 aku beli. First aku punya rod BC aku beli. Brand, tak silap aku brand, ni X-Puyo. Brand X-Puyo. Light action, tapi dia punya light action special. Light action dia 4-12. Memang itu model yang paling lama lah aku pernah pakai. Itu yang rod tu dia one piece. Aku letak dalam kereta. Tutup-tutup pintu kereta. Tersepit dengan pintu kereta. Oh, tension. So aku decide benda tu dah lama dah. Aku beli baru je lah. So aku beli yang rod ni lah. Carrier ni. Daripada Daiwa. Aku tak ada masa banyak hari ni. Lebih kurang setengah jam lah. Sebab daripada sini nak ke rumah aku lebih kurang setengah jam juga. So sempatlah aku nak berbuka. Ada seminggu lagi. Hari ni hari Ahad. Last day dah. Minggu depan dah raya. Nanti tutup. Lama sangat simpan rod ni. Aku nak test dulu rod dah. Tapi memang tak merasa lagi sangkut. Tak mencangkut lagi rod ni. Tapi itulah sayang betul rod lama aku tu. Rod lama aku tu walaupun dia kecil. Time tu aku pernah main patin. Aku lang patin dekat Kampung Temiang. Siapa yang pernah main kat Kampung Temiang tu dia tahulah. Ikan memang gabak-gabak besar. Tapi dululah, sekarang dah tak ada dah. Kalau ada pun memang ikan pandai. Pacu ada lagi, pacu busa-busa kerusi aku pernah tengok. Memang besar. Tapi kalau nampak je tali, habis, hilang terus. Kalau baling makanan dia makan. Balingnya tali, nampak tali ke, aku tak pasti nampak tali ke, nampak rod ke, terus hilang. Aku nak try baling kat celah tu. Celah antara buku ni. Hari tu aku ralik sikit. Lambat sembat. Mungkinlah itu punca. Punca apa? Allah sangkut kat pokok pula. Punca. Tak lekat. Allah sangkut kat pokok. Aku paling benci itu sangkut pokok ni.
Ni rod ni tak silap aku 10-20 tapi heavy action, tapi bagi aku lembut dah. Sebab aku dah try banyak rod sebenarnya. Aku mula-mula cari Okuma. Okuma Temensis. Temensis pula. Okuma Nemensis. Kedai tu pergi racun aku. Okuma tu baru dah 90 ke 100 ringgit dia. Dia racun aku, aku beli yang ni. Habis. Dua rat terbang. Tapi tak apalah. Rod ni bukan hari-hari aku nak beli pun. Lepas tu aku ingat aku nak cari reel baru. Mungkin dalam waktu terdekat, mungkin lepas raya kot, aku nak cari reel baru yang high speed. Dia high, apa ni, speed cast tu laju sikit lah. Yang ni slow. Ini 661. Aku ingat nak cari 7 atau 811. Member aku ada pakai China punya T-Night tu. Dia kata padu juga dia punya casting. Kan? Dia punya apa, long cast tu sedap lah. Macam Okuma ni untuk long cast tak disarankan. Sebab dia memang senang bihun. Kau macam mana buat sekalipun memang senang bihun. Allah. Nah, tengok dia sangat-sangat sensitif. Baru cakap bihun dah jadi bihun lah. Dia terhentak sikit ke apa ke, memang bihun. Sebab tu Okuma Tementa ni sangat-sangat kurang orang pakai. Harga pun boleh tahan juga. Tapi pengguna tak ada. Kalau tak ada, kurang lah. Hari ni tak ada langsung lah. Yang nak pangut. Oh lemak bihun lah. Memang dia suruh beli reel baru nampak ni. Ni aku baru servis ni. Masa PKP hari tu aku servis. Dah tak tahu nak buat apa. Busan-busan servis lah. Aku tak pernah buka reel ni. Lepas tu dalam internet pun tak ada dia punya apa, dia punya apa, buku servis tu. Dia ada PDF untuk okay, model-model kan. Aku tengok ni tak ada. Aku bedal lah buka. Lepas tu aku bunyi kayu kan. Dah pasang balik bunyi kayu-kayu. Apa bunyi terserik. Aku ingat apa hal kan. Benda ni salah pasang apa. Rupa memang salah pasang lah. Punca salah pasangnya yang drag, star drag ni. Dia ada clip kat dalam tu. Aku pasang clip tu terbalik. Aku buka-buka. Besoknya aku buka. Dia punya one way punya bearing pula terbalik. Dah, elok kayu macam ni. Dia kayu terbalik macam ni pula. Oh, naik. So, kali ketiga buka. Baru betul. Nak pakai di sawah ni sebab di sawah ni kecil. Ya aku tak tahu ikan apa duk boiling-boiling ni. Geram aku. Aku sampai pukul 7 je. Mungkin video ni pendek je lah. Kan? So hasil aku tak pastilah. Aku jump frog tak banyak. Jump frog kata apa-apalah jenis kata. Sebab aku kurang sikit main haruan. Tapi sebab kat waktu-waktu hujan macam ni, lain PB-PB pun kurang nak main. PB ke Tomai pun kurang main. Tepi-tepi ni ada samai. Dah 1 minit 2 lagi aku cabut dah.
Nampaknya next time aku datang sini memang aku nak bawa jaring bom tu. Sebab aku nak tahu apa ada ikan dalam ni. Bandar Raya ke Lampam? Tapi aku rasa antara dua lah. Lampam dengan Bandar Raya. Ipoh ni boleh katakan bersepah, betul-betul bersepah lah dengan Bandar Raya. Aku ingat lagi selepas beberapa tahun aku tak mancing. Aku start mancing balik tahun 2015. Dari 2012 aku tak mancing. 3 tahun lah, 2011. 2011, 2012, 2013. 2014 tak silap aku tak mancing. Start 2015 aku mancing. Kan, dengan kawan aku seorang ni nama dia Faiz. Orang panggil dia Faiz Bulu ataupun dalam Facebook dia nama dia apa nama dia? Oh, East Chelsea. Ah, sekarang dia dah slow sikit lah mancing sebab dah ada anak kan. Aku mancing dengan dia, aku ingat lagi time tu aku pakai jaring mancing kat Sungai Pinji. Sekali lekat kat jaring tu 10-20 ekor tak lari. Lain ikan tak ada, talapia apa semua tak ada. Tapi aku ingat first time aku datang kat Perak ni tahun 2009 ke 2009-2010. First time aku datang. Time tu dia kat sungai, bukan Sungai Pinji. Sungai Pinji ke apa, tak ingat sungai lah. Tapi tepi poli lah, tepi poli. Dia punya talapia, ya Allah ya Tuhan aku, bersepah betul. Aku tengok kalau setiap kali hujan, Endon akan duduk tepi longkang tu, pancing. Dia kata setiap kali dia balik, satu baldi. Tapi time tu aku belajar kat poli. Memang aku malas betul nak mancing time tu lah. Ada juga aku try mancing kan. Time tu aku dengan, ada sekali, sem satu pun. Baru-baru kan. Time tu tak ada buat apa. Aku try mancing. Try mancing, memang talapia dia, memang besar-besar lah. Tapi sekarang nak cari saiz 4 jari, 3 jari pun susah. Memang dah habis lah talapia. Yalah, tak ada rezeki hari ni. Tak apa, kita continue hari lain lah. InsyaAllah. Kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya. Okay, bagi siapa-siapa yang first time tengok aku punya video ni, kan? Aku punya video, jangan lupalah korang untuk subscribe eh. Aku sangat-sangat mengharapkan korang punya subscribe tu. Lepas tu, jangan lupa share kat kawan-kawan lah. Korang punya subscribe tu membuatkan aku lebih semangat untuk buat video. Okay? Okay, berjumpa lagi hari lain lah. Assalamualaikum.